Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini saya mau memberikan tips cara cepat hamil setelah berhenti suntik KB 3 bulan. Yang pertama, konsumsi vitamin prenatal seperti asam folat dan vitamin E. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, kelola stres. Yang keempat, capai berat badan yang ideal. Yang kelima, konsumsi jus 3 Diva. Terdiri dari 1 buah apel, 1 buah wortel, dan 1 buah tomat. Di blender jadi 1 lalu disaring, minum di pagi hari. Manfaatnya, siklus menstruasi kembali menjadi normal setiap bulannya. Yang keenam, hindari makanan minuman manis, tepung-tepungan, berlemak atau berminyak. Yang ketujuh, lakukan hubungan suami istri secara rutin seminggu 2-3 kali. Dan yang kedelapan, yang terakhir, lakukan hubungan suami istri pada masa subur. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan simak video suntik KB 3 bulan ini hingga akhir ya Bunda. Terima kasih.